Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezeki. Halo guys, Turnama Yelovers. Jumpa lagi bersama channel Trends TV. Membahas tentang kisah asmara artis cantik Luna Maya memang tidak akan pernah ada habisnya. Kali ini, netizen dibuat heboh lagi oleh video singkat Luna Maya saat dicecar pertanyaan terkait hubungan asmaranya dengan si tampan kaya Faisal Nasimuddin. Dalam video tersebut, tampak Luna Maya yang sedang berjalan dicecar pertanyaan bertubi-tubi terkait kedekatannya dengan pengusaha asal Malaysia Faisal. Namun, sepertinya jawaban Luna Maya di video tersebut tidak sesuai dengan harapan para fans Luna Maya dan Faisal. Karena dalam video tersebut, terdengar jelas saat Luna Maya ditanya terkait kejelasan hubungannya dengan Faisal, Luna Maya membantah jika ada hubungan spesial di antara keduanya. Luna Maya mengaku jika Faisal hanyalah sebatas teman dekatnya. Malah, Luna menerangkan jika dia dan Faisal sudah lama sekali tidak bertemu dan ngobrol bareng. Tentu saja, hal ini menuai beragam komentar dari netizen. Bahkan ada beberapa netizen yang tetap yakin jika Luna dan Faisal sudah menjalin hubungan yang spesial. Fans menganggap jika pernyataan Luna Maya di video tersebut semata-mata hanya untuk menjaga hubungan mereka agar tidak go public. Malah di sisi lain guys, fans malah yakin dengan beberapa kejadian yang dianggap mereka sebagai bukti kalau Luna dan Faisal memang telah menjalin hubungan yang sangat spesial. Dan berikut salah satu komentar netizen yang paling gokil menurut Trends TV. Sebut saja Suci Amalia 67. Aku mikirnya abang tiap mau ke Jepang kok ngilang. Pertama ulang tahun Diana, abang gak ada pas mon lagi di Jepang. Yang kedua ulang tahun sepupu abang Aaron, semua hadir kecuali abang Faisal. Mon juga pas di Jepang waktu itu. Ulang tahun adik dan sepupunya gak ada. Masa di ulang tahun adiknya gak ada? Aku sih optimis ini script relationship. Udah janjian sama abang mungkin ya. Mungkin juga karena takut filmnya mon kalah pamor sama gosipnya. Jadi diredam deh. Oke guys, gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekian dulu sekilas informasi Luna Maya dan Faisal Nasimuddin dari Trends TV. Jangan lupa like and subscribe jika kalian suka. Oke guys, terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya.